Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subianto SMH di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Ya mudammirkan para alim, para ulama. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita Ayanda Mukarrom Kiai Haji Nasiruddin Al-Mansur, sekaligus beliau juga sesepuh kita di Kebumen, pendahulu kami sebagai bupati dan wakil bupati terlama di Kabupaten Kebumen. Dia banyak memberikan masukan kepada kami dengan membawa Kabupaten Kebumen itu harus tegas, dan insya Allah kami lakukan baik. Dan alhamdulillah cita-cita untuk memboyong Piala Adipura alhamdulillah sekarang sudah bisa kita bawa ke Kabupaten Kebumen. Al-Mukarram Kiai Haji Muji Handoko, Magister Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, beserta sahabat saya Dr. Hasan Bayuni, terima kasih, Direktur Rumah Sakit PKU Serwong yang sekarang sedang dibangun dan apabila nanti jadi Rumah Sakit Daerah Pemerintah kalah, kalah bagusnya. Tapi nggak apa-apa, semua untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin Master, teman-teman sangat kita mengesankan beliau, beliau tetap hadir di kegiatan hari ini. Ketua NJII, matur nuwun sanget. Alhamdulillah juga hadir Al-Mukarram Kiai Haji Usaid, mungkin dari saya, matur Pak Yai, yang juga beliau sering memberikan masukan-masukan ke kami. Zaman sekarang sudah zaman WA, jadi gampang. Kiai Abdul Somad, matur nuwun. Tentunya di tengah kesibukan beliau sebagai dai nasional yang tenar di YouTube, yang disomat yang ada di sini atau sama Pak Yai, juga yang menghormati Ketua Basnas Kabupaten Kebumen, Al-Mukarram Kiai Bambang, sangat yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Tahir Masroh, sesepuh kita, insya Allah yang ada di sini usia yang paling sepuh dan dari kita semuanya sudah hampir 100 ya. Oh iya, hampir 100 ya. Ini
kayaknya para kan cuma kena nyampe 100 ya nya para kan mana mampu nggak tuh ya terhormati kakak Kemendak Pak Soekarno terus sangat yang memilihkan nama karam Haji Raja Muhammad Anasif Rambut Mas apa ya yang memilihkan nama karam Haji Rahmat Basuki Poyuhan nama karam Haji Nurrahman sahabat saya dari MJ Rambut atau sangat atau siapa ya Bung Karom Ki Haji Imam Mustafa M.H. Perembut atau siapa yang kami memiliki nama Karom Ki Haji Ali Mu'in Abdul Elsi atau siapa ibu buku-bukunya ada di meja saya alhamdulillah. Kemukaran gaji Pakku Amanullah sahabat dari kecil saya alhamdulillah beliau sehat dan beliau puasa terus kecuali hari tasrik. Yang kami muliakan Kiai Sufri sahabat saya dari Selang yang turun Putih Kiai Sufri Kiai Ahmad Effendi ini izin sedang ziarah sama para wali di Jawa dan Bali. Kemudian almarhum Haji Ahmad Mujahid dari MBC NU Adimulyo. Haji Amir Misbah Karang Tanjung untuk sangat. Kiai Muhyiddin Al-Muharram Ki Haji Ahmad Mubid S.H.G. M.B.D. M.H.M. M.U. Pertanahan Mutun dan sahabat saya Kiai Mujin Santoso atau sangat M.H.M. U. Pertanahannya selesai menjabat camat pensiun langsung berkhidmat di NU luar biasa Pak Nurdin salam dengan Ibu. Ya alhamdulillah karena niatnya mau berkhidmat di NU, mobilnya jungkir balik aman. Almarhum Haji Makimuddin MCNU Subang dan juga Ketua PAC Muslimat NU Ponorogo, Ketua PAC Muslimat Mirit, Ketua PAC Muslimat Ambal, Ketua PAC Muslimat Kota Bangun dan juga PAC Muslimat Perhubung. Yang memiliakan Kiai Agus Susanto Komite Pemirjo untuk sahabat dan sahabat saya Kiai Eko Wahyudi, terima kasih dari pedagang pasar pagi berkat doa-doa ulama di sana yang setiap hari kehujanan. Kiai, alhamdulillah sekarang pasar pagi sudah teduh, sudah ada atapnya dan tahun ini insya Allah kembali dilebarkan anggarannya 3 miliar dari pusat. Kiai Amir Hasan, Bapak Pesantren Anti Mamlik Warasa atau misalnya Kiai Hudepa, Bapak Pesantren Nurul Ukumah Maulani Ayah atau misalnya Kiai Fatun Najib Pondok Pesantren tidak dimaklum kali di Jawa Permen. Kiai Syaifuddin Syukri Pondok Pesantren Kuala Lumpur Karang Tanjung Sohor Kiai Nur Fatih Pondok Pesantren Darul Anwar Wat Gunung Biran. Yang saya hormati Pak Bupati, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Peri melalui Pak Kajari, beliau terbang hari ini jam 9, mencanggat Pak Kasih Lepu, Pak Lepu, Pak Lepu, Pak Hari, Pak Hari, untuk misalnya Pak Kapolres, insya Allah selesai apa yang beliau kesini. Kalapas, atau misalnya,
kalau pasiennya cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan di rumah. Insya Allah setiap tahun selalu kita berikan sapi untuk dipotong di sana. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa akan keluar dari insan-insan yang bermanfaat, di dalam bisa tobat. Salam buat teman-teman di sana. Untuk orang tua saya, Pak Minto, dan ibu saya, terima kasih. Setelah adik saya, adik saya pun terima kasih. Kalau banyak saya mati, Ketua Pengadilan Agama, Pak Sultan, terima kasih. Sampai kelupaan. Nanti kalau lupa jalan, kira-kira ditutup. Pak Agung dan para asisten, asisten 1, 2, dan 3, Bukul, terima kasih Pak Repri, Tapan Ibu Mati, terima kasih Pak Kusum Mubarok, Pak Ujian. Juga teman-teman yang saya hormati, para camat, membuat Ibu Ben, terima kasih. Pak Kastin, kemudian Pak Dandim, Pak Terun. Juga yang saya hormati, para direktur rumah sakit, umum daerah, Pak Dr. Widodo, terima kasih. Dr. Arif Komedi, Matur Nuwun sangat. Ini Pak Dr. Widodo juga mau pensiun. Tapi alhamdulillah karena dokter ini sehat, insya Allah masih bisa bergerak atas dan bawah. Para direktur BUMD, BDAM, Apotek Bubono, aneka usaha, perbankan. Dan alhamdulillah hari ini saya diberitahukan dari Mas Wahyu, BUMD aneka usaha sudah mengirimkan hasil peternakan di Kabupaten Kebumen ke Jakarta dan juga memberikan contoh hasil bumi pertanian beras yang insya Allah akan dikerjasamakan dengan pemerintah DKI. Insya Allah BBR Bang Kebumen, Bang Kebumen, terima kasih. Para perbankan, Bank Jateng, terima kasih. Bank Mandiri, Mandiri dan yang lain semuanya, terima kasih. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus Rakso Projo. Yang saya hormati para kades yang hadir, para lurah yang hadir, terima kasih. Para direktur, para pengusaha dan bupati Kebumen, ada Max Soli, terima kasih Max Soli. Yang saya hormati teman-teman PPDI, Pak Buyuban, pengurus Asosiasi Pebisnis Indonesia, yang saya hormati. Yang saya hormati teman-teman dari pengurus P3K, Mas Eko, terima kasih. Mau ibu datang gak? Pas ini? Mas Pihin? Oh enggak. Dan juga instansi vertikal yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Para pelayanan suara kepala badan Bu Agusti, Komandan Sepur, terima kasih. Ketua BNI, Matur Sana. Dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Hari ini kita bisa bersilaturahim di Pondok Kepulian, Pondok Pemudik Rakyat, dan sekarang sudah kita open, kita buka, semua kegiatan masyarakat bisa hadir ada di sini, berbagai kegiatan, baik agamaan, olahraga, maupun kumpul masyarakat ini sudah ada di Pondok Kepulian ini. Dan di belakang ini ada bunyi tak-tak-tak-tok, sedang merubuhin rumah dari zamannya HMC Tohir, jadi ini kurang lebih 40 tahun yang belum pernah tersentuh. Insya Allah tahun ini kita laksanakan pembangunan dari awal, karena konsep dulu kan antara rumah dan juga ruang tamu masih menjadi satu. Nah,
Ya, jadi kalau seperti ada tahu, ada juga yang timbul di kamar depan, ada yang daster di luar, ada yang gratis. Insyaallah sekarang kita mengukar bekal, maksudnya juga dalam ruang kerja, dan juga Allah dan juga atasnya. Mohon doanya, semoga pemohon ini berjalan lancar. Amin ya Pak. Ditipak. Hadirin, Alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi, tidak akan ada itu. Saudi 16 Juni. Oleh karena itu, mari kita jaga kedamaian, persatuan dan kesatuan. Tidak ada perbedaan yang menjadi hal pemisah di antara kita. Dan insya Allah, tentunya sholat Idul Adha akan kita selenggarakan untuk masyarakat. Baik itu ada di Kauman, melalui Yayasan Kauman, juga insya Allah di alun-alun ini dari PDM ya, akan menyelenggarakan untuk sholat Idul Adha. Jadi masyarakat yang mudik, yang ingin cepat, ini juga ada di tempat lapangan terbuka, ada di masjid juga insya Allah ada. Jadi dua tempat ibadah di alun-alun ini mudah-mudahan juga dapat menampung masyarakat. Dan alhamdulillah setiap melaksanakan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, masyarakat cukup meluber. Sugeng rawuh Pak Romo Kiai Halwani, monggo matur sangat saking pengurus pesantren. Para dini berbahagia, tentang hewan kurban, saya mohon kepada para hadirin untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk hati-hati dalam membagi jeroan seperti hati. Terkadang ada cacing dan lain sebagainya. Memang tepatnya untuk pemotongan hewan ada di rumah pemotongan hewan. Tapi kita juga tidak menutup mata, banyak sekali di masyarakat masih juga dipotong-potong di rumah. Termasuk saya sendiri juga. Karena keterbatasan RPH, tapi insya Allah masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pemisahan daging dan juga jeroan. Karena jeroan itu biasanya cepat busuk, harus dipisah kantong plastiknya. Dan juga para hadirin, di Idul Adha ini alhamdulillah kami mendapatkan visa undangan, visa furoda yang insyaallah akan bertolak dari Kebumen besok pagi, dan dari Jakarta insya Allah pukul 17 menggunakan Saudi Airlines direct. Kalau pulangnya nanti pakai Oman, jadi transit. Ini berkat doa-doa para hadirin semuanya. Dan alhamdulillah kemarin sahabat saya juga saya urus bisa undangan, ini juga alhamdulillah turun. Ini total dengan saya ada 5 visa furoda. Jadi visa furoda ini berbeda dengan visa napa niku Pak Yai, Pak Kemenak kunjungan ya, napa ziarah, napa nggih ziarah, apalagi visa umroh yang umpet. Sekarang sedang keras sekali di Arab Saudi, kalau kita lihat hotel-hotel di Ajisiyah dan di tempat-tempat lainnya diketok-ketok sama aparat, kemudian diambil paksa semua jamaah, kemudian dikumpulkan dan dideportasi. Setelah deportasi sekarang di Saudi 10 tahun tidak boleh masuk ke Arab Saudi, jadi cukup keras. Ini tentunya dikandung maksud untuk ketertiban daripada jamaah haji yang tahun ini alhamdulillah Indonesia mendapatkan kuota terbesar sepanjang sampai sekarang ini 241.000 keutamaan untuk Indonesia. Ini tentunya lebih-lebih pemerintah, lebih-lebihnya Kementerian Agama
karena tumbuh di Indonesia juga sudah cukup panjang, banyak cara ya untuk pemberangkatan supaya untuk memperpendek. Tahun lalu ini jamaah yang diberangkatkan hampir mayoritas sahur sepuh tahun lalu, sehingga para TPHD ataupun pendamping luar biasa kerja keras, bahkan tidak sedikit sampai menggendong. Tahun lalu, tahun ini sudah ada pendampingan lagi dari berbagai pengalaman digunakan supaya memotong bagaimana rantai daripada antrian ini lebih panjang lagi. Dan insya Allah para hadirin, saran dari Takmir Dawang supaya saya melaksanakan ibadah haji ifrad, insya Allah akan saya jalankan karena memang waktunya sudah mendekati Idul Adha. Jadi tanggal 11 insya Allah berangkat, ganti ikhram nanti di pesawat sampai kurang lebih pukul 12 dini hari. Tanggal 13 menunggu, tanggal 14 itu sudah masuk di Mina, Mabit. Tanggal 15 Arafah, tanggal 16 sudah Idul Adha. Dan insya Allah pemerintahan selama kami tinggal tentunya dipimpin oleh Bu Wakil Bupati. Semoga bisa bersinergi dengan yang lain dan mohon doanya supaya pemerintahan tetap berjalan aman dan lancar. Matan Bu Radirin, ada dua hal tadi. Yang pertama tentang pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun ada, di Masjid Koman ada, dan juga tentang hewan kurban, mohon untuk dicek kesehatannya yang dibagikan kepada masyarakat. Kemudian juga mohon pamit, mohon doanya semoga pelaksanaan ibadah haji kami Allah limpahkan kemudahan dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini juga sampaikan kepada hadirin bahwa memang ibadah haji furoda itu harus hati-hati. Karena terkadang ingin yang cepat salah tempat, ini tidak sedikit jamaah yang mohon maaf tertipu. Gimana betul? Tertipu ternyata sampai sana visanya visa ziarah. Ternyata sampai sana visanya enggak keluar. Ini juga pernah ada dua bus dari Sumatera sampai Jakarta, akhirnya nginep di Jakarta sampai ibadah haji selesai, ada dua bus. Nah itu juga harus kehati-hatian. Maka doa semuanya, alhamdulillah, insya Allah bisa furoda kami, bisa furoda yang benar. Yang empat sahabat saya sekarang sudah ada di Madinah, jadi insya Allah tidak ada apa-apa. Dan keberangkatan sekarang ini saya insya Allah sendirian. Dan nanti pelaksanaan juga insya Allah juga akan sendiri, akan kita coba jalan. Kata Al-Mukarram Kiai Haji Nasiruddin Al-Mansur tadi, nikmat sekali jalan. Belum pernah alami. 2003 nih Pak Yai, 2003. Hadirin para hadirin, matur sangat mohon doanya untuk Kebumen lebih baik, Kebumen lebih maju, masyarakat disukan dari bala dan fitnah, masyarakatnya diberikan kesejahteraan. Wallahul muwaffiq ila mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.